Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aitinglicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Di sini informasi yang pertama, ada si Eneng cantik gelis pisan nih, ada Bilqis Humairah Rajak yang lagi potong rambut dan rapihin rambut nih hasilnya ya. Repost dari akun Instagram YuliZ1507 kompak nih model rambut belah sama tuh bunda sama Ikis. Ikis sekarang udah mulai ya ngikutin gaya bundanya. Direpost dari akun Instagram Krisna Fahrezi, cintanya uap pagi-pagi minta dicatokin, cantik sekali. Ikis sekarang udah samaan ya sama bunda, model rambutnya, bajunya, senyumnya, semuanya udah hampir sama tuh, dan tingginya juga kalau diukur-ukur udah sampai tuh. Bentar lagi ya nyamain bundanya, Bunda Ayu tentunya. Dan direpost dari akun Instagram YuliZ1507, rambut Ikis bagus ya, lurus sama tuh modelnya dengan bunda, belah di samping kanan. Begitu juga dengan dedinya. Wah, siapa ya dedinya? Penasaran kan Mimin? Kemudian lagi nih, di sini foto Ayu Ting Ting yang sekarang model rambutnya pendek ya, lebih fresh dan lebih menawan. Tentunya seperti ABG lagi deh, Ayu Ting Ting selalu cantik. Doa terbaik untuk Ayu Ting Ting dan Bilqis Humairah Rajak, semoga selalu dilindungi oleh Allah dan dilancarkan segala urusan serta rezekinya. Sukses dengan job-job barunya. Dan informasi yang kedua, di sini ada Mom Ayu Ting nih yang lagi didandan cantik pastinya. Siapa lagi kalau bukan pedandan yang super cetar membahana, JJ Jejaka. Wow, ini dia hasilnya ya. Cantik sekali bunda, semoga sehat selalu. Tambah cantik dan tambah berseri-seri bunda Ayu di sini ya. Mom Ayu Ting memakai bajunya, wah serasi sekali dengan patch mukanya. Di sini juga dilansir dari akun Instagram Mom Ayu Ting membagikan fotonya bersama Jiji Jejaka. Terima kasih ibu disulap menjadi cantik sekali. Kemudian di sini Jiji Jejaka ibu love 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 Mom Ayu Ting, makasih aa. Dan di sini juga berdatangan komentar dari sahabat ya, Rizna Syari, cakep banget ibu titik 5425. Ibu makin fresh, love love untuk ibu Mom Ayu Ting. Dan dari Amingsu di sini juga mengucapkan, masya Allah makin awet muda ibuku. Kemudian lagi dari Erika Sudarsono, cantiknya ibu, love ibu. Begitu kata ibu Erika Sudarsono memuji kecantikan Mom Ayu Ting yang semakin hari semakin cantik tentunya. Hampir sama dengan Ayu Ting Ting ya. Dan di sini dari Stella Lovers 12, masya Allah cantiknya ibu, love love love. Begitu kata Stella Lovers 12. Dan dari Koko Kriuk, cantik banget bu, mau kemana sih? Udah cocok jadi anggota DPR bu, hehehehe. Di sini ya, wah ibu-ibu keceh super duper deh di sini. Keseruan kita hari ini di dalam rangka menyambut Hari Ibu kita Kartini. Oh, ternyata Mom Ayu Ting bareng-bareng bersama nyonya-nyonya yang lain memakai baju batik menyambut Hari Kartini ya, sedang menyambut Hari Kartini. Di sini Mom Ayu Ting bersama sahabat-sahabatnya sedang kumpul-kumpul bersama. Sehat selalu untuk Mom Ayu Ting. Dan di sini juga Mom Ayu Ting mengucapkan selamat ulang tahun, happy milad sahabatku terbaik, doa terbaik buat kamu ya. Kemudian dari Brata Kartasa Smita muncul nih mengomentari status dari Mom Ayu Ting, pemirsa. Brata Kartasa Smita, cantik banget ibu aku, terima kasih pujiannya dokter Brata Kartasa Smita. Kemudian dari Era Sayang Umi, Mom Ayu Ting cantik banget sih, titin 5425, ibu makin cantik. Doa terbaik untuk Mom Ayu Ting dan sahabat-sahabatnya ya, semoga selalu cantik, kompak, dan selalu bisa berkarya memberikan yang terbaik untuk nusa dan bangsa.
Sehat selalu untuk Mom Aiting, Ayu Ting Ting, dan juga Bilqis. Wah, cakep banget nih fotonya ya. Di sini juga Mom Aiting mengucapkan terima kasih kepada JJ Jejaka. Makasih banyak JJ Jejaka udah dandanin ibu ya, sama jepretan kamera buat ibu cantik. Makasih juga Yanti Ade nih buat bajunya. Wow, bajunya dibuat oleh Yanti Ade nih ya, perancang baju dan desainer muda ternama, sering dipakai oleh artis-artis ternama Indonesia. Sukses selalu untuk semuanya. Doa terbaik dari Mimin untuk ibu dan seluruh keluarga. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.